Selamat hari Rabu. Jadi kali ini saya akan mencontohkan apar yang bocor. Ini apar ini bocor ya. Tuh, kedengaran ya ada suaranya. Kita kasih sabun ya di sini. Tuh, bocor. Bocor ya. Apakah bisa disemprot? Saya kasih doa-doa dulu. Bah, ya ini pasti bisa semprot karena ada tekanannya ini. Habis saya kasih wanti-wanti dia, jadi sudah ada isinya. Seberapa lamakah tekanan apar bocor ini disemprot ya? Tanpa selang ini ya. Hebat kan? Canggih kan? Berapa detik itu tadi ya semprotannya apar bocor ini. Kalau bisa apar itu ya jangan ditaruh bawah, digantung di tembok. Contohnya seperti ini. Udah dapat gantungan biasanya kalau beli apar itu. Ini tadi dibor pakai visor ya, terus di atasnya ada stiker alat pemadam api. Ini cara menggantungkannya kalau sudah ada hangernya di tembok. Ada lubang di sebelah sini ya. Kita masukkan lubang di sini. Terus